salah satu supras kerja untuk Polres Kota Pekalongan dari Kodim Pekalongan juga, terutama pada saat pada hari Bayangkara yang ke-73. Tentunya ini merupakan satu momentum yang baik untuk kita dalam suasana politik yang mungkin agak panas, sehingga ini wujud kita bersinergi dengan Polri dengan baik. Artinya isu-isu yang ada itu kita tepis dengan hal seperti ini, sepele mungkin maknanya tapi dalam, sehingga ini wujud dari kita bersinergi dengan Polri dan TNI dengan masyarakat, sehingga apa yang selama ini isunya tidak baik bisa kita tepis pada hari ini. Harapannya Polri ke depan semakin profesional, modern dan terpercaya. Itu saja, terima kasih. Sekarang 73, semoga Polri semakin profesional, modern dan terpercaya.